Ya Allah, ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, 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 ya Allah. Motor kula peteng nika ya Allah. Nika kon lemak nika ya Allah. Kula ten lo ya Allah. Kula ten lo ya Allah. Tak padang sekali ya Allah. Nika ya Allah. Selamat pagi lo ya Allah. Nika kula Muhammad Idris nika ya Allah. Tak padang ya Allah. Info sementara sumber wolo. Lahar Semeru meletus. Jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Izin melaporkan kondisi geladak Perak terkini. Ini kelihatan fotonya. Ini yang awalnya jembatan membentang ke arah utara, sekarang sudah terputus total. Jadi untuk kendaraan semua tidak bisa lewat, roda 4 maupun roda 2 tidak bisa lewat. Inilah kondisi terkini di geladak Perak. Geladak Perak tepatnya di KM 58. Dan ini saya sempat mengambil foto. Nah, ini konstruksi bangunannya ini ada di dasar sungai. Itu kedua-duanya, juga jembatan yang lama terputus total, habis semuanya. Nah, mohon disampaikan kepada warga masyarakat untuk saat ini terputus total. Saat ini saya sedang mengevakuasi warga untuk menepi. Demikian info terkini. Ini rumah kami ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Bisa dulu situasi iki. Mencari kena. Ya Allah, kok orek, kok kayak ngono. Meledos nang anjene krungu banter jare Ndik Mersari. Ya Allah, mandar ngene opo-opo. Ya opo iki? Setahun pas ini. Bisa kan mboten ngeten ngene iki, Dik. Ya Allah. Entek jembatan ya Allah. Ya Allah. Entek Mas Irul. Ya. Kiamat lagi Mas Irul. Ya Allah, entek ya Allah. Jembatan entek ya Allah. Entek. Ya Allah. Apa iki, guys? Ya Allah. Ayo kakak, jangan nanti kakak melepuh kak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kosong. Diangkatnya rara kan. Ya.